Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur gancas. Selamat malam batur-batur gancas dimanapun berada. Semoga sedulur-sedulur gancas sehat selalu, selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga semua sedulur gancas terhindar dari namanya yang namanya virus corona. Oke, lebih baik di rumah saja. Aman, lebih aman di rumah gitu. Oke, pada malam hari ini saya berada di salah satu desa yang namanya Berundong ya, Desa Berundong Pasekan. Di sini ada plang sih. Jalan navigasi nomor 98 Desa Berundong Kecamatan Pasekan Indramayu Jawa Barat. Oke. Oke, maaf tadi ada orang ya sedulur. Padahal udah mau pagi. Tapi masih ada anak kecil ngomong. Jadi saya berhenti dulu. Oke. Pada malam hari ini saya berada di Desa Berundong ya, sedulur. Tepatnya di Desa Berundong, Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Yang di sini katanya ada tempat yang terbengkalai bekas tadinya sih tempat pelelangan ikan, tapi beralih fungsi menjadi koperasi, sempat menjadi koperasi dan kemudian menjadi sekolahan, tapi nggak tahu sekolahannya SD, SMP atau apa. Jadi untuk ceritanya kenapa terbengkalai ya, kita bisa tahu lah tempat yang seperti ini. Jadi nanti kita akan telusuri di dalamnya, yang katanya sering terjadi penampakan-penampakan kayak perempuan, miskun, ya yang jelas si miskun. Oke, saya sendirian di sini. Ini pemukiman warga, sepi. Wah, maaf sedulur. Saya matiin dulu apa? Oke, saya lanjut. Jadi nanti saya akan telusuri, saya sendirian di sini. Ini udah malam, sepi. Ini depan jalan raya sih. Ini pemukiman. Jadi nanti saya akan telusuri bangunan ini, apakah nanti ada penampakan ataukah enggak tahu seperti apa. Saya belum survei sih tempat ini. Ini rekomendasi dari channelnya YouTuber Reang Misteri ya. Oke. Sebelum kita telusuri tempat ini, saya tetap minta dukungan, yaitu dengan cara subscribe ya sedulur ya, sedulur gancas, subscribe, dukung channelnya Gancas TV dengan cara subscribe, like dan share, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya juga supaya pemberitahuan video-video selanjutnya dari Gancas ada pemberitahuannya buat sedulur-sedulur gancas ya. Oke. Tanpa banyak membuang waktu, saya akan telusuri bagian bawah dulu karena di sini ada dua lantai. Oke, let's explore. Ini pintunya udah kebuka sih, ini bagian samping. Assalamualaikum. Oh iya sedulur, maaf sini ada motor saya. Saya masukin karena saya sendirian, jadi saya taruh motornya ke dalam gitu. Dan ini tangga yang menuju ke lantai 2. Di sana juga ada bangunan lagi, kayak gedung gitu. Ini tempat pelelangan ikan sih telur. Oke, saya akan ke sebelah sini dulu. Nah, jadi ini ada ruangan-ruangan. Oh, masih banyak orang jalan sih. Sangat banyak ada orang lewat. Oke. Sini cuma kursi-kursi doang. Enggak ada apa-apa. Plafonnya udah copot. Oke.
Dan di sini juga ada ruangan lagi. Kosongan juga. Itu ke belakang ada lampu sih. Apa rumah warga ya? Oke. Nanti saya mau ke sini dulu. Allah. Wah, sedulur. Di sini ada tulisan kelas. Berarti ya benar ini pernah dipakai buat sekolahan. Ada kayu-kayu ya. Iya, berarti pernah. Allahu Akbar. Maaf. Saya nginjek kayu. Allahu Akbar. Ini toilet. Toilet siswa sedulur. Toilet siswa. Jadi ya, enggak usah lah ya. Enggak usah masuk ke sana lah. Toilet. Sorry. Itu suara kaki saya, suara kaki. Jadi itu untuk bagian sebelah sana cuma, oh ini ada keterangannya sedulur. Jadi tempat ini gedung tempat pelelangan ikan Berondong diresmikan pada tanggal 18 Februari 1996 oleh 96 Bupati Kepala Daerah yang ketua Kabupaten Indramayu, Bapak Haji OP Mustofa. Iya. Oke, telur. Masih banyak suara motor ya. Oh iya. Maaf, telur. Saya mau kasih lihat jam dulu ya. Sekarang jam berapa gitu. Padahal ini udah malam sih. Maksudnya udah kayaknya jam 12 lewat 8. Kamis 28 Januari 2021 jam 12 lewat 8 detik. Oke. Itu suara gonggongan anjing ini. Untuk bagian bawah cuma seperti itu aja. Oke, sebelum kita masuk ke atas, maksudnya saya mau benerin pencahayaan aja dulu. Oke, saya pause dulu ya sebentar ya. Oke, sekarang saatnya saya akan telusuri untuk bagian atasnya. Oke, ayo sebentar. Suara anjing, lolokan anjing. Oh maaf, kata-katanya kasar ya. Oh, sedulur. Jadi di sini tuh bener. Jadi kayak tempat pelelangan ikan, sedulur. Jadi seperti lapangan gitu. Di bawah juga suara saya serak tadi, itu bagian bawah. Saya lagi ada di atas. Oke, saya akan masuk ke bagian yang paling atas. Sini ada tulisan kesuksesan diraih dengan semangat yang tinggi, tidak putus asa, dan selalu mau belajar. Oke. Ada satu tempat ini dan ada lagi sebelah sini. Oke, karena di sini banyak ruangnya, saya ke sini dulu. Oke, assalamualaikum. Ini di ruangan ini kursinya creepy ya, serem. Ini untuk bagian atas. Tuh, tadi atas. Katanya yang sering nampakin sih di sini. Enggak tahu juga sih. Oke.
Oh iya benar, berarti ini untuk pernah dipakai buat sekolahan, sedulur. Ini banyak kursi-kursi sih. Kayak gini. Iya. Oke. Sini ada toilet guru. Sini juga cuma ruang-ruang, ada banyak rapot sih dulu. Rapot-rapot yang wah, nggak usah ditiliatin satu-satu ya. Banyak rapot berserakan di sini. Bisa dilihat, saya sendirian di sini. Oke, saya tantang. Sebentar, ini ada satu lagi ruangan, yaitu ruangan pokja, ruangan soal. Oh, di sini ada lemari-lemari sih, Lur. Dan di sini ada diagram. Oke, itu gendangnya orang, atapnya orang. Sini banyak buku-buku sih, Lur. Iya, berarti ini pernah dipakai buat sekolah ilmu alam sekitar bahasa Arab, Arab Latin. Oke, saya tantang untuk penunggu yang ada di sini, barangkali ada, barangkali. Barangkali ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kira-kira putih-putih apa ya, sedulur? Ini putih-putih apa ya? Allahu Akbar. Kejar. Tadi di sini sedulur. Di ruangan ini. Saya tadi dari sana. Dan di belakang sini tadi saya lihat, bisa dilihat sedulur tancas putih-putih tadi. Tapi saya nggak jelas tadi apa. Tadi di sini. Sedulur kancis tadi lihat juga ya di sini ya. Masih banyak suara bising motor sih. Tadi saya kan dari sini. Tadi saya dari sana melihat tadi di sini ada putih-putih. Jelas banget gitu. Saya kejar, tapi nggak ada. Padahal saya di sini sendirian, sedulur. Oke, sedulur ganjas. Tadi bisa dilihat penampakan tadi di sana, di sini seluruh gantas juga semua lihat ya. Oke, apa ya kira-kira ya, barangkali mau nampakin diri lagi silahkan penunggu yang ada di sini. Terima kasih.
untuk penunggu yang ada di sini udah kasih penampakan ya, udah kasih interaksi. Cukup dengan seperti itu, barangkali nanti saya akan closing. Jadi seperti itu penelusuran di tempat ini. Oke lah, kita sambil turun, kita closing di luar. Saya ngerasa keringat saya keluar semua tadi di sini. Saya lihat penampakan jelas pas saya kejar, gak tahu. Oke, kita turun sedulur. Oke, nah, di situ saya di atas. Sana ada mobil sih, mobil tapi ditutup. Gak tahu masih fungsi atau enggak. Oke, di ruangan ini tadi. Gak ada lagi. Oke, kita turun. Masih lebih banyak mobil lewat jalan. Ini kita udah di bawah lagi ya seluruhnya. Tapi nanti closingnya di luar aja. Tadi di atas yang Allah Akbar, masih ada suara-suara sih. Bisa sih masuk ke sana, tapi ini kayaknya udah digembok-gembok. Tuh, udah digembok-gembok. Jadi nggak bisa kalau untuk keluar ke kayak lapangan di belakang. Apa bisa lewat sini? Kayaknya nggak bisa sih. Keras, Nur. Keras. Oke. Okay. Allahu Akbar. Tadi pintu mana tadi? Allahu Akbar. Dari sini. Suara. Tadi dari sini sih. Saya penasaran sama kelas ini tapi nggak bisa dibuka. Tadi dari sana sih sebelur suaranya kayak banting pintu. Oh, saya lupa di sini ada ruangan lagi. Apa pintu ini tadi yang banting? Ah, maksudnya yang kebanting. Tapi posisinya pintu biasa aja. Kosongan sih. Saya terdengar kayak ada suara langkah kaki di atas. Jadi tadi di sana sebentar. Tadi di sana di ruangan itu maksudnya. Saya ngelihat penampakan tadi. Oke, jadi seperti itu aja ya penelusuran pada malam hari ini di bangunan bekas tempat pelelangan ikan yang katanya ada penunggunya. Meskipun tadi sedulur Ganjas, saya dan sedulur Ganjas juga lihat di dalam atau di bangunan ini tadi ada penampakan kayak bayangan sekelebatan putih gitu. Sempat beberapa detik gitu
standby si bayangan itu dan kayaknya di ruangan ini nih. Di bagian ini nih. Oke lah, jadi seperti itu aja penelusuran pada malam hari ini di bangunan ini. Dan ternyata emang di sini ada penampakan dan ada interaksi. Si dari penunggu yang ada di sini. Oke. Terima kasih udah ikutin video-video pada malam hari ini. Tetap dukung channelnya Gancos TV ya, dengan cara subscribe, like, dan share, kemudian bagikan, dan kemudian bunyikan lonceng notifikasinya juga supaya pemberitahuan video-video Gancos selanjutnya ada pemberitahuan gitu. Oke, terima kasih, selamat malam, dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih juga buat Terang Misteri yang udah rekomendasiin tempat ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.